Kabar membanggakan datang dari polisi wanita asal Indonesia, yaitu Brigadir Polisi 1 atau Bribtu Reni Tarismayanti. Ia mendapatkan penghargaan polisi wanita terbaik tahun 2023 dari PBB. Penghargaan tersebut diberikan pada 16 November 2023 saat Pekan Polisi PBB 2023 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Ia terpilih sebagai United Nations Police Woman of the Year 2023. Berkat kinerjanya di bidang polisi digital selama bertugas sebagai petugas basis data kriminal di misi stabilisasi terpadu multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah. Bribtu Reni Tarismayanti berhasil membantu membuat konsep dan mengembangkan basis data kriminal PBB. Database ini berguna untuk memudahkan polisi PBB dalam memetakan dan menganalisis titik rawan kejahatan di Afrika Tengah. Atas kinerjanya yang baik tersebutlah akhirnya Bribtu Reni Tarismayanti mendapatkan penghargaan dari PBB. Dengan terpilihnya Bribtu Reni Tarismayanti sebagai polisi wanita terbaik tahun 2023 dari PBB, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengucapkan selamat lewat unggahan di akun Instagram resmi PBB. Antonio Guterres, yang merupakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga menyampaikan ucapan selamat kepada poluan kelahiran Magelang tersebut lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Selamat buat Bribtu Reni Tarismayanti sebagai polisi wanita terbaik tahun 2023 dari PBB.